WNA Rusia berulah lagi nih guys. Kali ini, perempuan asal Rusia berinisial MB terancam dideportasi karena buat onar saat nyepi. Diketahui, MB telah overstay di Indonesia selama lebih dari 60 hari. Ia masuk ke Indonesia pada 12 Oktober 2023 dengan visa on arrival yang berlaku hingga 10 November 2023. Kini, MB telah ditahan polisi dan berpotensi dihukum karena membuat onar. Dia juga terancam dideportasi. Sebenarnya, udah banyak WN Rusia yang bikin onar dan dideportasi dari Bali. Tahun lalu, pria berinisial AT dideportasi karena kerap mabuk dan bikin onar di kawasan Ubud. Ada pula, perempuan berinisial LK yang dikecam karena berfoto tanpa busana di sebuah pohon keramat di Tabanan. Pria asal Jerman berinisial JS juga melakukan hal yang sama. Banyak WNA yang berkunjung atau tinggal di Bali tidak menghormati budaya sekitar, hingga membuat warga resah. Desainer Nilu Jalantik bahkan buka suara soal ini. Dia meminta semua orang asing untuk menghargai Bali. Nilu juga muak dengan perilaku WNA yang melecehkan tanah kelahirannya. Duh, semoga ke depan gak terulang lagi ya guys. Gimana menurut kalian? Komen ya!